tapi aku nggak tahu ini bisa nggak ya launching rumah-rumah yang lamanya. Oke, teman-teman, balik lagi di Jelajah Kuy. Seperti biasa, jadi kali ini aku masih ada di daerah Jember dan aku mau ke salah satu pabrik pabrik gula ya, maksudnya pabrik gula yang udah terbengkalai tapi bangunannya masih bagus banget ya, sama seperti pas zaman kolonialisme Belanda, jadi bangunannya pasti udah kuat. Dan aku lewat di salah satu komplek yang dimana ini semuanya adalah rumah-rumah yang udah lama. Kalian bisa lihat rumah di sini tuh rumah-rumah yang udah lama banget, yang udah zaman kolonialisme Belanda. Dan aku mau coba untuk akses ke dalam sana, di dalam pabriknya seperti apa. Tapi aku nggak tahu ini bisa nggak ya lewat sini. Harusnya sih aman ya, harusnya bisa. Nah, pabriknya ada di sana tuh. Dan ini adalah rumah-rumah yang lamanya. Aksesnya di mana ya? Pabriknya ada di sini, teman-teman. Tapi kita coba spill sedikit rumahnya ya. Oke. Ini aku di rumah satu lagi. Aku juga lihat ini apakah ada aksesnya. Ini rumah lama semua, guys. By the way, ada kamar mandi juga. Ketutup juga ya aksesnya. Oke, teman-teman, aku udah nemuin aksesnya nih, jalannya. Jadi tadi lewat sana, rumahan di sana itu nggak bisa lewat. Jadi mencoba untuk lewat sini dan aku nemuin akses untuk masuk. Tapi aku nggak tahu ini tanah-tanah dibuat untuk apa. Tapi di sini pasti gersang banget ya. Ini aku udah di dalamnya, teman-teman. Ada orang-orang yang lagi nongkrong juga ternyata di sana. Tapi ini kita mau ke arah depan dulu. Ini pabrik di area depannya ya. Ini ada mesin juga di sini. Teman-teman, ini kita masuk ke pabrik dalamnya dan aku ngelihat ada salah satu gudang pupuk PG Semboro. Wah, ini gersang banget dan bangunannya cukup luas. Namanya juga pabrik ya, jadi pasti sangat luas. Terus di situ ada rumah-rumah. Pokoknya ini luas banget, teman-teman. Jadi di dalam ini aku kan lewat perkomplekannya. Jadi setahuku memang pabrik gula itu biasanya mereka banyak banget kayaknya menyediakan tempat untuk tinggal ya. Dan di sana itu rumahnya lawas semua. Oke, teman-teman, kita ke area depan. Di sini aku ke area depannya. Kayaknya sih yang ini tuh rumah, mungkin rumahnya paling besar ya di area sana tadi. Terus di sini mungkin itu pos security juga. Pabrik utamanya ada di sini. Ini dia. Tapi kita nggak tahu ini bisa masuk apa enggak ya. Kita coba akses dulu. Kita masuk ke dalam akses yang ada di sini.
itu lagi ada motor juga. Mungkin ada orang ya. Ya itu ada orang di dalam. Tapi aku mau lihat ke dalam juga. Itu apa, Mas? Kan bekas. Hah? Bakan cap. Oh. Banyak rumput. Masnya orang sini ya? Apa? Orang sini masnya. Belah. Kalau keretanya masih ada nggak sih? Nggak ada. Jalur keretanya juga nggak ada? Nggak ada. Oh. Ini suasananya. Dari samping ya. Dari samping kayak gini. Ini mungkin dulu bekas bangunan. Tapi apa udah dihancurin? Dan ini kayak tanah-tanah yang udah dikeruk gitu loh. Aku gak terlalu paham sih. Tapi di situ ada bangunan lagi. Ini pabriknya gokil, besar banget. Oke, kita ke sana. Sekarang kita lurus jalan ke sana. Jadi di sini aku sendirian pakai mobil tadi, teman-teman, jalannya. Terus di sini juga banyak debu, jadi aku pakai masker. Memang kalau misalnya tempat-tempat kayak gini mending pakai masker sih. Ini aku udah jalan terus, teman-teman. Kita lanjut ke area depan. Kalau di sini semuanya digembok. Jadi yang bisa akses tadi cuma di depan doang ya. Ini benar-benar pabrik luas banget. Emang ya, pabrik gula tuh selalu luas gitu. Ini juga ada pabrik yang kosong. Kayak gini bentuknya ya, teman-teman. Kalau mau masuk itu aksesnya agak sulit. Aku nggak tahu ya, ini kayak tanah-tanah gini dibuat untuk apa gitu. Apa dikeruk buat dijual tanahnya.